Oh, lambaru bau lejong. Lejong kat lambaru. Doi cari teba. Michael Teho ga lelo li te matan. Oh, lambaru bau lejong. Lejong kat lambaru. Doi cari teba. Michael Teho ga lelo li te matan. Agua bak tampu lamang kamar mandi kini tua de poli. Wah, mau di semua suara baju ni ya, Bella. Yo, yo, sili botuak curu, sehingga mangat dia sili asetan kita boga, mangat pun. Kali ni tu main boga, main tadi sendema. Oh, ikhaya, apa tu mungkin apa? Kalau cai kami cie boga, kau yang magagalaman sa sang maya tiban yung sang pemerintah. Sehingga nikot kami yang mencurut waron jauh at atukang dengang terlalu ga. Kita hendak kami sa kami pagkaku. At cai yun may lapangan kami boga sa magagalaman yung sang nuk agudu pemerintah. Tentu dikemain, ngerolon. Memang ada kurang kasua utang kita yang penting thank you Pak Dirwai gitu ya pada molor trolo pandai kita belum kasua itu macelan punya dua kali ketik boleh lah sangat terhormat ada di tengah Bapak Ibu ini yang pertama karena sesuatu yang membuat yang berkehidupan soal air. Memang waktu pengiriman proposal ini ada juga pertanyaan tembus tidak ini proposal, tapi mungkin berkat doa Bapak Mama akhirnya proposal itu juga tembus lalu dibayar 9 juta. Ini artinya gubernur memberi salam untuk kita semua dengan harapan dana kecil ini bisa bermanfaat untuk kemaslahatan kita semua. Tentu selain ini karena eksekutif dan DPR sejajar dalam menjalankan tugas pemerintahan mematuhi rakyat, maka sebagai hasil aspirasi dari DPR, maka pantas yang hari ini saya berada di tengah Bapak Mama. Itulah yang dimaksud dengan aspirasi masyarakat. Lalu dikomunikasikan oleh DPR. DPR menyampaikan kepada pemerintah. Pemerintah dengan tim kajiannya ternyata apa yang kita bicara, apa yang kita diskusikan di provinsi diterima dengan baik. Dengan itu Bapak Mama tetap bekerja, tetap sesuai dengan tujuan awal bahwa air ini harus bisa memberi manfaat kepada kita semua di kampung. Lalu umpamanya hasil manfaat itu nanti pada waktunya kita bisa tunjukkan lebih baik ke pemerintah lagi, saya kira rencana-rencana lanjutan itu akibat dari kerja kita yang sudah memberikan hasil, memberikan bukti. Sehingga kita jangan pernah berhenti karena capek untuk memperjuangkan hak-hak rakyat, tetapi kita harus selalu berusaha, selalu berjuang. Apapun tingkat kesulitannya, kalau niatnya baik, pasti Tuhan memberi ridho, pasti Tuhan memberi jalan. Itu sekali lagi saya minta terima kasih kepada Bapak Mama karena kebetulan juga Pak Hans datang secara tiba-tiba saja karena barusan minggu kemarin kami menarik uang dari BRI. Memang uangnya sudah cair sejak tanggal 30 Desember, tetapi karena kesibukan kami juga tidak pernah keborong untuk mencek. Tetapi puji Tuhan setelah kami cek kami mendapat dana bantuan senilai 40 juta. Sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Sehingga pada hari ini kami hanya untuk menguji coba saja untuk kegiatan ini, khususnya untuk mesin. Sedangkan pipanya kami sudah mulai beli, pasirnya sudah mulai muat tadi, kemudian yang lain-lain akan nyusul. Tetapi ini semua karena tergantung kami. Yang pertama kendala untuk kami musim sekarang adalah musim petani, semuanya di kebun. Dan di sini juga mau kebanyakan petani yang bikin kebun ladang.
sawah juga hanya ya satu orang mungkin 1-2 hektar, tidak sampai hektar, sehingga kebunnya juga jauh dari sini, ada yang di Belengga, ada yang di Lete, sehingga untuk menghimpun mungkin ada waktunya. Tinggal kami membuat pertemuan pertama untuk mulai kerja mulai pekan depan. Memang kami sudah membuat pertemuan setelah pencairan anak itu sudah dua kali waktu pencairan anak yang pertama. Kemarin itu kami sudah mulai rancang dengan mulai kerja. Sehingga persiapan kami hanya sampai di sini dulu, tetapi saya rasa penyampaian kami dan barang bukti juga membuat Pak An besar harapan bahwa kegiatan ini nanti akan berhasil, karena hasilnya nanti bukan untuk Pak An, bukan untuk pemilik dana, tetapi yang menikmati hasil adalah masyarakat. Sehingga untuk Pak An dan semua tim yang datang, kami ucapkan banyak terima kasih. Tetapi kalaupun ada kekurangan kami, Negara Timur, kami selaku anggota DPR Provinsi NTT mewakilinya menyerahkan bantuan untuk sarana air yang ada di Belar. Tentu angka 40 juta ini angka yang barangkali tidak seberapa besarnya, tapi semoga dengan 40 juta ini bisa mendapatkan air bagi hak warga di Kampung Belar, dan semoga dimanfaatkan kembali. Selamat kepada bapak-bapak yang sudah menerima bantuan. Saya atas nama semua warga di Kampung Belar yang menerima dana manfaat untuk bantuan air minum bersih ini, mengucapkan terima kasih banyak kepada DPR Provinsi yang sudah memperjuangkan aspirasi kami, dan tolong salam balas untuk Bapak Gubernur NTT. Terima kasih. Karena mungkin kok apa, sendiri masih kerja kebun, yang lain masih di kebun. Ini hanya untuk di kebun, masih ada barang-barang di kebun. Kalau kami sekarang sudah mulai siap-siap untuk menerima dana yang dibutuhkan. Jadi banyak kami sudah mulai beli. Akhirnya tadi sudah mulai turun. Banyak kami lagi ini, makanya ini, semata di sini, kita dibutuhkan. Berarti sudah lumayan, saya coba distribusikan kereta ini. Nanti kita mau tes air ini, kita jalan ke sini kan. Kita lihat, dia keluar ke... Berarti mau ngomong mas tadi? Iya. Tinggal jaga pokok, jaga makan. Kita ke mesin. Ayo lain-lain kopi, bisa cengket tuang sama-sama. Tinggal kita mau apa, ngomong itu. Tapi mata baik, kita ke mesin, jaga. Sekedar informasi lah ya, karena ini dulu kan.